Keluarga penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Billar masih jadi sorotan. Kini imbas tempat tidur Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Bahkan Lesti sampai ngamuk pada Rizky Billar karena ulahnya di tempat tidur Baby Leslar atau Abang L. Bukan hanya itu, Lesti Kejora sampai mengatai sang suami. Lesti sampai mengucapkan ini, lihat kelakuan Rizky Billar. Awalnya Lesti dan Rizky Billar mengemong anak L di kamar sang anak, hingga akhirnya Rizky Billar malah tidur di tempat tidurnya Abang L. Kelakuan Rizky Billar itu sontak menarik perhatian Lesti yang sedang menggendong Abang L. Tanpa awalnya Lesti menaiki motor-motoran milik Abang L. Melihat Lesti, Rizky Billar langsung menegur sang istri. Itu motor anak dong, masa bundanya? Mentang-mentang bundanya kecil, kata Rizky Billar. Kadang-kadang bundanya suka nggak tahu diri, sambungnya lagi. Namun, Rizky Billar malah bergantian dengan Lesti menaiki motor-motoran milik Abang L. Tanpa Abang L, yang awalnya digendong Rizky Billar, beralih dalam dekapan Lesti Kejora. Nih pegang, kata Rizky Billar sambil memberi Abang L ke Lesti. Itu papanya juga sama, kata Lesti. Astagfirullahaladzim, kamu nggak bilang, sambungnya. Tanpa Abang L hanya melihat-lihat kelakuan Lesti dan Rizky Billar. Kemudian, terlihat juga Lesti menaiki perosotan mainan Abang L. Di akhir video, terlihat Rizky Billar tertidur di kasur Abang L. Melihat Rizky Billar yang tiduran di ranjang Abang L, Lesti Kejora pun langsung ngamuk. Bahkan Lesti sampai menyebut Rizky Billar harus sadar diri dengan usianya yang tertidur di ranjang Abang L. La ilaha illallah, kata Lesti. He, sadar diri Rizky Billar, sambung Lesti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, admin ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya berlimpah.